Ini aplikasinya. Ini kalau misalkan mau isi saldo teman-teman, mitra di luar negeri, di Taiwan, kita ketik Taiwan. Teman-teman, gaji saya semuanya saya kirim ya, 18.000 NT. Nah, lanjutkan. Pakai Family Mart ya teman-teman. Aku kirimnya lewat Family Mart ya. Sekarang aku ada di depan Family Mart. Nah, gampang banget teman-teman. Sisik lawan, sisik. Nah, halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayo, semangat. Nah, ceritanya kemarin itu saya gajian ya teman-teman. Gajiannya malam dan kebetulan terlambat beberapa hari. Karena memang nyonyaku beberapa hari itu keluar kota, terus kemana-kemana, terus nggak ada waktu untuk ambil uang ke bank, kebetulan nggak ada simpenan. Terus ini aku kemarin malam itu digaji ya teman-teman. Saya gajinya itu gaji lama teman-teman. Ada banyak banget teman-teman yang gajinya itu ikut gaji baru, tapi sebagian teman-teman itu gajinya tetap gaji lama. Gaji baru sama gaji lama itu bedanya hanya penambahan 3.000 NT per bulan atau per satu harinya itu 100 NT. Nah, karena memang sudah tanda tangan, naik atau tidaknya gaji itu tergantung kebijakan dari majikan. Kalau majikan mau menaikkan, ya mau menaikkan. Kalau majikan tidak mau menaikkan, ya tidak dinaikkan. Karena kan kita sudah tanda tangan kontrak selama 3 tahun. Aku berkali-kali ngomong ini ya, tapi masih banyak banget yang nanya kayak gitu. Saya tetap bersyukur teman-teman. Bersyukur mau gaji lama atau gaji baru, rezeki itu Gusti Allah sing ngatur ya. Ini saya kebetulan gajian bulan ini itu 18.000 NT teman-teman. Saya gajiannya tuh kisaran 17.500 sampai dengan 18.000 NT. Saya kerja di sini saya ngerasa nyaman teman-teman. Terus alhamdulillah juga bisa membuat konten seperti itu ya. Jadi saya enak banget teman-teman. Terus saya di sini kerja ikut majikan saya sudah 6 tahun. Naik atau tidaknya gaji ya alhamdulillah, yang penting di sini tuh makan yang nggak kekurangan, tercukupi ibaratnya. Tidur saya tidur punya kamar sendiri, nyonya punya kamar sendiri kayak gitu. Saya di sini kerjanya serabutan, dari masak, beberes, ke pasar kayak gitulah. Nyuci, ngepel, gosok itu jarang ya teman-teman. Kalau nggak ada acara tertentu. Nah, ini saya gajian 18.000 NT. Sekarang krus itu lagi turun ya teman-teman. Terus saya kemarin itu bingung ya, aku mau kirim uang ke Indonesia, terus setelah itu saya akan beruangnya saya bagi gitu teman-teman. Ada yang saya kirim untuk beli skincare, ada yang saya bagi lagi untuk beli daster untuk kasih hadiah ke mbok saya. Terus ada pesanan juga daster di Taiwan ini. Jadi aku kirim, setelah aku kirim nanti saya bagi lagi. Tapi kebetulan saya di Indonesia tidak mempunyai m-banking teman-teman. Terus akhirnya saya ada beberapa teman-teman, yaitu Pak Ijo, Pak Imin, dan Tukiem yang merekomendasikan kepada saya ya teman-teman, yaitu aplikasi yang bernama YourPay. Kenapa aplikasi kirim uang YourPay berbeda dengan yang lain? Banyak promo menarik. Kirim uang ke 3 rekening bank tapi cuma bayar 1 ongkos kirim di Taiwan. Kirim uang sesama YourPay gratis. Yuk pakai YourPay, aplikasi yang bikin kamu super irit. Saya mau kirim uang ke Indonesia, yaitu dengan aplikasi yang mudah, cepat, aman, terpercaya, terus ongkirnya juga murah kayak gitu teman-teman. Nah, gaji TKW Taiwan tahun 2023 teman-teman. Ini saya ikut gaji lama, saya gajian. Saya selalu mensyukuri apapun rezeki yang saya dapatkan. Ini saya gajian 18.000 NT teman-teman. Ini kebetulan bulan ini uang jajan saya yang kemarin juga masih ada. Ini uang saya semuanya, semua gaji saya mau saya kirim ke Indonesia, yaitu lewat aplikasi YourPay teman-teman. Aplikasi YourPay itu aman, terpercaya, mudah. Keunggulan dari aplikasi YourPay, kita cukup isi saldo satu kali dan kita bisa berkali-kali kirim uang melalui aplikasi ini. Nah, caranya mudah, gampang, simpel, dan sederhana. Silahkan teman-teman download aplikasinya di App Store ya teman-teman. Silahkan ketik saja YourPay, nanti ikuti petunjuknya teman-teman. Kita disuruh verifikasi, yaitu, nah, kita verifikasi dua data kita, yaitu data kita yang ada di Indonesia dan data kita yang ada di Taiwan. Kalau data kita yang ada di Indonesia, kita boleh pakai KTP Indonesia. Tapi kalau misalkan kita nggak punya KTP Indonesia, kita nggak bisa mengaksesnya, atau keluarga kita nggak bisa bantuin untuk fotoin
ke Taiwan kita bisa pakai paspor teman-teman. Paspor kita yang ada di Taiwan bisa dipakai. Silahkan masukkan alamat. Pokoknya diikutin ya teman-teman. Terus tim dari YourPay itu sangat-sangat membantu ya teman-teman. Kalau misalkan kita belum terverifikasi, nanti diarahkan seperti itu. Mau gimana. Apa misalkan fotonya buram atau apa itu dengan... Pokoknya welcome banget seperti itu. Ini aku mau ke Seven ya teman-teman. Uang jajan aku biasanya ya. Biasanya kalau untuk satu bulan itu saya membagi gajinya itu saya ada yang saya berbagi, ada yang harus menabung ya teman-teman. Menabung itu wajib. Terus uang jajan, terus dikirim ke Indonesia untuk orang tua kan. Ini kebetulan ini semuanya saya kirim karena kebetulan di Indonesia ada kebutuhan. Terus ini aku sekalian juga ada pesanan daster. Terus aku ada juga beli yaitu skincare kayak gitulah. Ya wes lah, oke, let's go. Nah, karena aku download itu ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, kita masukin nomor PIN teman-teman. Ini aku download aplikasinya ya. Nah, ini juga ada YourPay ini teman-teman. Ini saldo YourPay saya 0 karena ini pertama kali saya pakai. Ini kalau misalkan mau isi saldo teman-teman, mitra di luar negeri, mitra di Indonesia, bank Indonesia. Ini bisa dipakai di Indonesia dan di luar negeri. Nah, misalkan di Hong Kong, Taiwan, ini segera ya teman-teman, di Singapura segera, Jepang segera, Malaysia. Kita pilih negara Taiwan ya. Lihat kru saat ini. 477 teman-teman. Ini untuk pertama kali kita pakai aplikasi ini tuh gratis ya teman-teman, gratis transfer, gratis biaya admin. Ini bisa dipakai untuk voucher game, untuk dompet online, pinjaman, YourPoint, kredit motor, pulsa, token PLN, Alpha Group, pakai data PLN, PDAM, BPJS, pasca bayar Telkom, zakat dan amal, internet dan TV, luar biasa ya teman-teman. Ini juga segera tunjaman tunai lah, luar biasa ya kan teman-teman. Ini aku pertama kali pakai. Kita isi saldo ya teman-teman. Aku mitra di luar negeri, aku tinggalnya di Taiwan, kita ketik Taiwan. Terus kita masukin teman-teman. Gaji saya semuanya saya kirim ya, 18.000 NT. Nah, lanjutkan. Nah, kita dapat promo teman-teman. Biaya admin nilai krusnya 477, biaya layanannya juga ini lagi gratis ya. Nah, kita tanda tangan di sini ya. Kita bisa pakai Family Mart, OK Mart, 7-Eleven ataupun High Life. Pakai Family Mart ya teman-teman. Nah, ini tinggal dibawa ke Family teman-teman. Aku kirimnya lewat Family Mart ya. Sekarang aku ada di depan Family Mart. Nah, CLV deh. Sisik, bu Ais. Oh. 18000. 对, 谢谢. Nah, gampang banget, teman-teman. Oh, 谢谢, 老板, 谢谢. Melimat ya. Nah, kita lihat garam ya. Ini tuh garam ya, kosong semua teman-teman. Karena kelangkaan garam, ini tinggal yang mahal punya. Ini mahal, ini suka mahal punya. 125, 55, 49. Biasanya kita beli yang 14 NT. Ini garam sultan juga ini.
garam bagus punya. Kita udah nyampe rumah ya teman-teman. Ini transaksi wis selesai. Aku tadi nggak punya wifi, jadi aku pulang wifi-nya nyambung lagi. Nah, alhamdulillah ya. Uangnya tuh wis masuk teman-teman. Aku ngisi saldo 18.000 NT. 18.000 NT jadinya 8.586. Kita tutup ya teman-teman. Oke. Terus kalau ini kita masukin lagi. Ini saldo aku teman-teman. Lihat cruise hari ini ya. Hari ini untuk Taiwan itu cruise-nya 477. Nah, pilih bank. Kita cari ya bank BNI. Nah, ini ya teman-teman. Nomor rekening. Ini ya teman-teman, aku jadi tak kirim semua. Ini pesan optional ya. Kirim uang keluarga gitu ya. Lanjut. Nah, ini kakak saya. Jadi ini free ongkir ya teman-teman. Untuk pertama kali kita kirim, kita dapat free ongkir. Ini juga biaya admin juga free. Biaya gratis. Konfirmasi. Masukkan PIN lagi teman-teman. Nah, sedang dalam proses ya. Kita dapat poin ya teman-teman. Selamat, kamu mendapatkan 50 ini poin teman-teman. Total poinnya 100, nilainya 50 rupiah. Transaksi bisa berhasil teman-teman. Secepat itu, keren banget nggak sih? Jadi kan aku ceritanya itu nggak punya paketan internet ya teman-teman. Jadi aku transaksinya dari rumah teman-teman. Setelah dari rumah, barcode-nya aku jalan kaki, aku bawa ke family teman-teman. Terus akhirnya setelah itu saya pulang, saya ketik kalau misalkan transaksi udah selesai. Setelah itu saya ketik alamat rekening yang mau saya kirim teman-teman. Saya kan niatnya mau beli skincare, terus ada lagi mau beli baju, ternyata wis dibayarin sama kakak saya. Jadi uangnya semuanya langsung saya kirim ke rekening kakak saya, nggak usah saya pisah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau dikirim satunya kirim kemana, kirim kemana, kirim kemana, itu juga bisa teman-teman. Ini ibaratnya kita punya m-banking seperti itu. Jadi kita punya uang, kita masukin di sini. Apakah nanti kalau misalkan uang kita simpen di aplikasi YourPay itu, uang kita akan berkurang? Tidak teman-teman, uang kita tidak akan berkurang, tetap sama. Misalkan kita ngisi 8 juta ya tetap 8 juta kayak gitu. Ada batas maksimalnya, dalam satu bulan itu juga ada batas maksimal beberapa kali untuk isi saldo seperti itu. Bagi teman-teman yang susah mau kirim uang, nggak ada waktu untuk keluar, ini dan itu, permasalahannya takut uangnya nggak nyampe ke Indonesia atau apapun itu, teman-teman silakan memakai aplikasi yaitu YourPay teman-teman. Aplikasi YourPay itu aplikasi resmi yang tersedia di berbagai negara. Misalkan kita mau pulang ke Indonesia, kita bingung nih, kita mau nuker uang kemana, terus nanti kita bawa uang berapa untuk pulang ke Indonesia. Sekarang tenang, gampang, mudah teman-teman. Nanti kalau misalkan saya pulang ke Indonesia, saya tinggal isi ya teman-teman, ini YourPay saya. Saya isi berapa ke sini, terus nanti saya pulang ke Indonesia itu uangnya ini bisa dicairkan di bank BRI atau misalkan di Alfamart. Sesuai yang sudah di
yang sesuai yang sudah dilampirkan dalam aplikasi ini, seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak usah susah-susah atau bingung-bingung uangnya gimana-gimana kayak gitu. Kenapa aplikasi kirim uang YourPay berbeda dengan yang lain? Banyak promo menarik. Kirim uang ke 3 rekening bank tapi cuma bayar 1 ongkos kirim di Taiwan. Kirim uang sesama YourPay gratis. Yuk pakai YourPay, aplikasi yang bikin kamu super irit.